Tes tes 1 2 3 tes. Saya. Nah, ini part 2. Part 2 jalan-jalan horor. Asik. Jalor. Baca. Jalor. Halo. Kring kring kring. Anjir, tengah malam kucing masih melek ya? Kucing tidur enggak sih, Dul? Tidur. Tidurnya di mana kamar kucing? Nah, ini kebun nih. Nggak tahu udah kebun apa. Nah, di sini juga masih kebun kayaknya. Enggak, Cuk. Ini ada rumah dulu. Nah, setelah kebun ini nih, setelah rumah yang paling, wih, ada bengkel motor nih malam-malam. Anak komunitas sih biasanya ya kan. Nah, ini nih yang agak rada-rada. Coba aku diri ya. Halo semuanya. Aku tinggi kan? Gila lu. Assalamualaikum. Ada yang ini loh, bikin saung, Cuk, di tengah-tengah kuburan. Oh, gila. Oh, kok sini ya? Nah, terus yang paling seru. Cuman ya agak kurang aja gua. Kalau di arah sana itu masih ramai sih, kalau di daerah sini. Di sana nongkrong, di warung sini nongkrong, itu di bawah juga ada warung op. Biasanya juga ada yang nongkrong, jadi nggak terlalu sepi banget lah kalau malam. Cuman seberangnya itu di sana juga nggak sepi sih, lampunya juga banyak loh ya kan. Bukannya nggak berani kesono, tapi nggak enak aja soalnya banyak orang, guys. Di sana juga apa kayak ada saung gitu. Di situ juga perumahan nggak pakai pagar, jadi langsung depannya langsung pemakaman. Kunci mana, Dil? Mau gua lucu dah lo. Bukan. Kayak Henry juga. Itu si Blackie besar. Masukin aja, Pak. Kok ini nyangkut sih? Kepret. Gue juga lulusan anak pesantren, yeah. Dulu dia Syafi'iyah, yeah, jadi aman guys, banyak anak pesantren. Kita juga anak pesantren kok. Woi, Dil, lo anak pesantren kan? Kunci stang pak, Dil, nggak jelas aja udah. Biasaan. Lu anak pesantren dulu. Pesantren kilat. Dia jago masak nih. Kalau masak-masak dulu paling enak dah. Oke. Apa sih, Dil, enggak dimatiin lo apinya.